أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan ISU selaku tuan rumah kita yang masya-Allah menyediakan hidangan yang sangat istimewa untuk kita pada malam ini, semoga Allah Subhanahu taala memberkati ISU. Dan seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya dengan kasih sayang dan rahmatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan untuk melahirkan kita semua sebagai makhluk yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang lebih istimewa daripada manusia. Sebab itulah ulama mengatakan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa ta'ajub dan begitu kagum dengan penciptaan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina dan demi negeri Mekah yang aman, telah kami ciptakan satu makhluk yang bernama manusia, yang mana penciptaan mereka adalah sebaik-baik penciptaan. Ulama mengatakan Allah Ta'ala ciptakan manusia adalah makhluk yang terakhir sekali datang ke alam dunia. Sebelum manusia datang, Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini. Allah dah ciptakan matahari, Allah dah ciptakan bulan, bintang, Allah dah ciptakan daratan, Allah ciptakan lautan. Dan seluruh makhluk dalam dunia ini seakan-akannya diciptakan untuk menyambut kedatangan manusia, untuk menyambut kita semua. Betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Tetapi ulama mengatakan satu perkara yang sangat pelik. Dalam banyak-banyak makhluk yang datang ke alam dunia, hanya manusia saja yang pandai melakukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lain tak pandai. Tak pandai mereka nak durhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka tak pandai nak melanggari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu pun makhluk yang kami ciptakan dalam dunia ini melainkan semuanya bertasbih memuji Allah pada setiap masa dan keadaan. Hanya senya kalian saja tidak mengerti tasbih mereka. Kita tak tahu yang katak itu juga bertasbih kepada Allah. Kita tak tahu bahawa senya batu-batu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk-makhluk ini terlalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Mereka takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketakutan yang ada pada makhluk ini sehingga pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita, hal tadri ya Abu Dzar aina taghrubu syams?
Tahukah kamu, wahai Abu Zar, di manakah matahari akan terbenam bila tiba waktu petang tiap-tiap hari? Abu Zar menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui ke mana matahari itu pergi tiap-tiap petang. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kamu, wahai Abu Zar, tiap-tiap hari bila mana matahari terbenam, dia akan menuju ke kaki arasy Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dia memuji Allah dengan sepenuh perasaan, dan dia akan menangis di hadapan Allah kerana begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan bertanya kepada Allah, wahai Allah, ke mana aku nak diperintahkan untuk terbit pada keesokan pagi? Perintahkan aku terbit di timur, di barat, di utara dan di selatan. Ini cerita tentang matahari. Bahkan satu orang tabi'in bila ditanya, mengapa tuan begitu kerap sangat menangis? Maka dia kata, sebenarnya mengapa kita patut pelik bila tengok manusia menangis sedangkan matahari dan bulan juga menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah cerita dalam Al-Quran, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebahagian di antara batu-batu yang kami ciptakan, walaupun kamu nampak batu itu keras, kita kata hati manusia keras macam batu, tetapi sebenarnya batu hati dia begitu lembut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, sebahagian di antara batu itu akan bergolek jatuh daripada gunung yang tinggi kerana ketakutan yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalaulah seandainya Al-Quran ini aku tak turunkan pada manusia, tetapi sebaliknya aku turunkan kepada gunung ganang, "La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Kamu akan dapati dalam setiap masa gunung akan menggigil dan akhirnya akan meletup gunung tadi kerana terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk dalam dunia ini taat kepada Allah. Seluruh makhluk dalam dunia bersujud kepada Allah Ta'ala. Yang mana hari ini kita selaku manusia, kita tak faham sujud makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ عَلِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Kadangkala kamu lihat bayang bagi tubuh badan kamu ini, kadangkala dia condong ke kanan, kadangkala dia condong ke kiri, semata-mata bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang leka, tetapi ternyata bayang tubuh badan kita 24 jam dalam keadaan bersolat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang rahmati Allah, banyak mana pun ibadah daripada makhluk-makhluk yang lain, Allah sedikit pun tidak membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibanggakan oleh Allah adalah ibadah manusia. Ibadah manusia yang banyak melakukan dosa. Ibadah manusia yang penuh dengan kelalaian. Ibadah yang kita buat dalam keadaan tidak sempurna, penuh dengan kecacatan. Ibadah kita lebih dibanggakan oleh Allah Ta'ala daripada ibadah para-para malaikat. Begitu kasihnya Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab itulah ulama' mengatakan, sebelum kita datang ke alam dunia lagi, Allah Ta'ala telah menciptakan dua wilayah untuk kita semua. Yang mana setelah kita akan mati, kita akan menuju kepada salah satu daripada destinasi tersebut. Tidak ada destinasi ketiga, tidak ada destinasi penengah. Maka kita akan menuju ke alam syurga ataupun kita akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, sebelum lagi alam ini diciptakan oleh Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan satu daerah, satu wilayah yang paling indah yang pernah Allah Taala ciptakan. Itulah tempat yang bernama syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang bernama jannah. Masya-Allah, Allah telah hiasi tebuk kebun-kebunnya, taman-tamannya, air terjunnya, air sungainya, istana-istananya, pasar-pasarnya, masya-Allah kenderaan-kenderaannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam hadis kursi, a'adatul ibadiyas solihin, aku telah pun mempersiapkan untuk semua hamba-hamba aku yang soleh yang datang ke alam dunia ini, yang taat seluruh perintah Allah dan amalkan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Maka Allah kata, mala ainun ra'at, aku sediakan untuk mereka satu wilayah, satu jajahan, satu kerajaan yang begitu besar, yang mana cantiknya syurga tak pernah ada mana-mana mata daripada mata manusia yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengar begitu merdunya suara-suara yang ada dalam syurga Allah Ta'ala. Nyanyian-nyanyian bidadari yang menyanyi untuk suami mereka dalam syurga nanti, nahnul khalidat falana falanabitu abadan,
Kamilah wanita-wanita yang kekal abadi. Kami tak akan mati untuk selama-lamanya. Nahnu radiyat fala nasqatu abadan. Kamilah isteri yang sentiasa redha kepada suami kami. Kami tak pernah marah dan benci kepada suami kami. Wa nahnu na'imat fala nab'asu abadan. Kamilah wanita yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka kami tak akan pernah menghalang suami kami untuk menikmati kami. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Beruntunglah siapa yang kami jadi milik mereka dan mereka jadi milik kami. Ini nyanyian bidadari, kita tak pernah dengar suaranya, masya Allah. Kalau lah seandainya kita dengar sekarang ni, masya Allah, rasa-rasanya malam ni semua tak balik rumah. Masya Allah. Semua iktikaf dalam masjid, masya Allah. Beribadat sampai pagi. Tetapi kerana kita tak dengar suara, masya Allah, daripada bidadari, menyebabkan kita hari ini, masya Allah, masih lagi kita leka dengan kehidupan kita dalam dunia ini, masya Allah. Dan Allah Ta'ala beritahu, wala khatara ala qalbi bashar. Design hiasan yang Allah Ta'ala bagi, decoration dalam syurga ni, di luar, beyond, di luar daripada imaginasi, daripada akal fikiran manusia. Hari ini, masya Allah, semua yang kita tengok binaan-binaan, masya Allah, cantiknya kereta-kereta, motor-motor, kenderaan-kenderaan, ini semua masih dalam jangkauan akal manusia. Tetapi yang Allah siapkan dalam syurga adalah di luar jangkaan akal fikiran manusia. Dan barang yang Allah sediakan bukan barang murah. Nabi kata, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tawaran Allah untuk manusia bukan tawaran murah, tetapi tawaran yang sangat-sangat mahal. Macam mana nak tahu mahal tak mahal syurga Allah Ta'ala? Nabi kata, la mawdi'u qadami ahadikum fil jannah. Tempat pijak kaki kamu dalam syurga, tanah seluas itu saja ini pun, harganya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, masya Allah. Dan nanti dalam syurga, kenderaan kita, masya Allah, kenderaan kita dalam syurga nanti adalah seekor kuda yang diperbuat daripada sebiji permata delima yang berwarna merah, yang mana masya Allah sayapnya daripada emas. Dan biasanya orang nak naik kuda ni, dia memerlukan cemeti untuk untuk merawatan kuda dia, untuk piak kuda dia kalau jalan perlahan. Masya Allah, Nabi SAW beritahu casing dia untuk meletakkan cemeti kuda tadi, la mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, masya Allah. Dan permata yang melekat pada tubuh, baju, jubah bidadari kita nanti dalam syurga, yang paling murah pun lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Berkumpul seluruh kerajaan, seluruh hartawan, seluruh orang yang orang kata billionaire, multi-billionaire, trillionaire kalau ada, masya Allah, berkumpul untuk beli sekecil-kecil benda dalam syurga pun tak akan mampu dibeli dengan harta benda dunia. Tetapi kita mampu membeli dengan iman dan amal yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Sebab itulah hari ini orang bijak, tuan-tuan rahmati Allah, kita tahu masa kedatangan kita ke dunia ini sekejap saja. Tak lama, 60-70 tahun, kita rasa kehidupan ini macam cukup lama. Pengalaman saya macam-macam. Pengalaman hidup kita daripada kecil sampai tua ni, macam-macam kerja kita pernah lalui dan macam-macam pengalaman, macam-macam kerja pernah buat, macam-macam pengalaman pernah lalui. Tetapi hakikatnya keberadaan kita di dunia terlalu singkat, sesingkat kita menghabiskan masa tengah hari saja. Nanti bila kita balik ke alam akhirat, Allah Ta'ala akan tanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ya hampa, jadi susah sangat nak taat kepada aku, payah sangat nak ikut apa yang aku syariatkan ini. Maka lama sangat ke duduk kat dunia tu, sampai jadi payah nak sembahyang, payah nak berzikir, payah sangat nak baca Quran, payah sangat nak bersedekah, lama sangat ke duduk kat dunia. Kadang-kadang kita manusia baru ibadat sikit pada Allah, kita dah bosan. Sampai bila kita nak sembahyang? Sampai bila kita nak baca Quran? Sampai bila kita nak bersedekah? Sedangkan keberadaan kita dekat dunia 60 tahun ini, nanti bila tiba di hari akhirat, Allah beritahu, wa yawma nahsyuruhum, ketika mana kami kumpulkan mereka di padang mahsyar nanti, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka akan merasakan dulu sebenarnya kami datang ke dunia dulu 60-70 tahun hanya menghabiskan waktu tengah hari saja dekat dunia ni. Waktu tengah hari daripada pukul 11 sampai pukul 3 petang je kita datang ke sini, dan kita balik ke alam akhirat, balik ke kampung halaman kita yang sebenar. Kita bukan orang Pahang, kita bukan orang Kelantan, kita bukan orang Malaysia. Kita warga negara syurga Allah Ta'ala. Itulah kampung kita, itulah negara kita. Nanti dari akhirat Allah beritahu, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
Dalam syurga kamu pandang mana-mana tempat semuanya nikmat. Ah, masya Allah. Kalau dekat dunia kita pandang mana-mana nampak sampah, nampak longkang, nampak itu, kenapa kotor, kenapa ini, kenapa ini. Tempat negara maju macam Jepun pun pergi nampak juga benda tak elok. Tetapi masya Allah syurga, masya Allah, kerana dia dah ready made. Syurga ni ready made. Kita nak bina syurga ni sebelum mati. Masya Allah, nanti kita balik semua dah siap. Rumah dah siap, kenderaan dah siap. Ha, orang kata masya Allah makanan dah siap. Kita punya kerajaan nanti begitu besar. Nabi SAW beritahu setiap orang akan dikhidmat, dilayani oleh 80 ribu para-para malaikat akan menjadi khadam kepada tiap-tiap orang ahli syurga. Masya Allah, bukan sekadar 80 ribu malaikat, ditambah pula dengan wildan, budak-budak muda yang meninggal dunia sebelum umur 15 tahun. Wajah mereka seperti mutiara yang bertaburan. Maka masya Allah mereka akan mencuahkan, menuangkan air untuk kita, makanan untuk kita. Ini yang Nabi ceritakan. Syaratnya macam mana Abah Ali beritahu tadi, hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah Nabi-Nabi datang ke alam dunia. Nabi-Nabi ini dihantar oleh Allah untuk ingatkan kepada kita matlamat, tujuan apa kita datang ke dunia ini. Kita bukan datang untuk main-main, bukan untuk senda gurau. Ha? Kalau kita fikir kita datang untuk main-main, satu kesilapan paling besar. Allah dah beritahu dah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu sangka kami hantar kamu ke dunia ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kamu tak dikembalikan kepada kami. Sedangkan hakikatnya, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, di antara tujuan Allah hantar kita ke alam dunia, kata Imam Ibn Qayyim, sebenarnya tak perlu hantar ke dunia kita pun, Allah dah tahu siapa di kalangan kita ni calon ahli syurga, siapa calon ahli neraka. Allah yang maha mengetahui, Allah dah tahu awal-awal lagi. Allah boleh ambil semua ahli syurga terus bubuh dalam syurga. Ambil ahli neraka terus bubuh dalam neraka. Tetapi ada beberapa hikmah mengapa Allah hantar kita ke alam dunia. Yang pertama sekali tuan-tuan, untuk zahirkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kalau tidak ada manusia tak zahir sifat tadi. Antara sifat itu adalah sifat sabar. Allah ini maha penyabar. Kita nak tahu Allah ini maha penyabar macam mana? Satu orang kita nak tahu dia sabar tak sabar, kita uji dia, kesabaran dia. Kita sakat dia, kita kutuk dia, kita fitnah dia, kita buat macam-macam, pukul dia, dia masih lagi sabar. Sekali dia kata boleh sabar lagi. Kali kedua boleh sabar lagi. Kali ketiga, sama ada menang kalah kita test dulu, gocoh dulu. Gocoh dulu, baru tahu siapa menang, siapa kalah. Itu kali ketiga tak boleh dah, cukup dah. Kita kata kesabaran kita ada had. Tetapi kesabaran Allah Ta'ala tidak ada had. Macam mana nak tahu sabarnya Allah Ta'ala? Tiap-tiap hari dalam dunia ni, 5 bilion orang kafir hidup di dunia, tidak sembah Allah, durhaka pada Allah, melakukan dosa paling Allah benci, tapi Allah boleh bagi makan dia sarapan pagi, boleh bagi dia makan tengah hari, Allah bagi dia makan malam, Allah bagi dia dapat kenderaan, dapat lagi nafas daripada Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya Allah Ta'ala tak sabar, Allah sebut dalam Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah Ta'ala nak ambil kesilapan kita ni, tiap-tiap seorang buat satu silap, macam mana Maulana Tariq Jamil beritahu, Allah bagi rotan dekat malaikat, satu seorang. Ini buat silap, rotan. Maka Allah kata, ma taraka ala zahriha min dabbah. Tak ada siapa pun yang hidup dalam dunia ni. Semua mati kena rotan dengan malaikat. Tetapi Allah Ta'ala yang maha penyabar. Allah Ta'ala tengok kita durhaka pada dia, malam-malam dibagi kita tidur nyenyak. Masya Allah, hamba aku tidur tak rasa bersalah pun, tak bertaubat pun, tak istighfar pun pada Allah Ta'ala. Aku bagi dia nyenyak tidur, aku bagi dia makan sedap, aku bagi dia nafas, aku bagi dia macam-macam nikmat. Tapi Allah Ta'ala itu maha penyabar, kan? Yang kedua, Allah Ta'ala hantar kita ke alam dunia nak zahirkan sifat maha penerima taubat. Yang mana hari ini Nabi SAW beritahu, seandainya dalam dunia ini semua manusia baik belaka, Allah Ta'ala tak gembira. Allah Ta'ala akan hapuskan keturunan yang baik tadi. Allah Ta'ala akan zahirkan satu umat yang banyak melakukan dosa macam para-para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Mereka bunuh orang, mereka minum arak, mereka samun orang, mereka buat macam-macam, main judi apa semua mereka buat. Tetapi nanti aku akan beri hidayah kepada mereka, mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini lebih membanggakan Allah Ta'ala daripada hidupnya dunia ini dengan semua mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Kalau kita ni jadi Tuhan,
rasa-rasanya orang dah bunuh 100 orang, rasa-rasanya layak je kita bagi ampun pada dia. Tak layak kan? Sebab dia dah buat dosa besar sangat. Pada akal fikiran manusia, kita mudah hukum orang kerana kita tengok manusia ikut pandangan mata kita. Tetapi kita kena tengok luasnya rahmat Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Satu kali Wahsy bin Harbin yang pernah bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, sampai kerana itulah jantung Sayyidina Hamzah pun kena makan oleh Hindun, kena mamah, kena koyak dada dia. Nabi begitu sedih. Kalau ikut Rasulullah, walaupun dia ni sangat kasih sayang pada umat dia, tapi kesabaran Nabi pun ada hadnya. Tetapi Masya Allah, bila tiba hari Hajjatul Wida, dan pada hari Fatah Mekah, datang Wahsy bin Harbin jumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, aku nak kau berikan kepada aku berita-berita yang menyebabkan hati aku tenang untuk aku masuk Islam. Maka akhirnya Nabi pun tak tahu apa jawapan. Maka akhirnya Masya Allah, Allah SWT pun turunkan ayat yang pertama. Kerana Wahsy nak masuk Islam, Allah turunkan ayat Quran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala boleh ampun, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Selain daripada syirik, semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Wahsy kata Nabi, macam mana ayat ni? Rasa tenang, rasa okey? Dia kata tak okey lagi wahai Rasulullah. Aku masih belum berpuas hati. Aku ni pun dosa besar. Banyak sangat silap aku buat dengan Allah Ta'ala. Aku rasa tak mungkin aku dimaafkan oleh Allah. Aku masih belum yakin lagi ya Rasulullah. Ceritakan kepada aku satu ayat yang menyebabkan hati aku gembira untuk masuk Islam. Maka Allah pun hantar malaikat Jibril. Turun ayat yang nombor dua. Wahsy bukan orang istimewa. Dia hamba. Dia pun bunuh Hamzah pun untuk memerdekakan diri dia. Tetapi Masya Allah, untuk Wahsy, begitu bangganya Allah Ta'ala bila satu orang nak bertaubat kepada dia. Masya Allah, Allah turunkan ayat Quran. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Umat yang melakukan dosa dan maksiat kepada aku, maka bila dia bertaubat kepada aku, bukan sekadar aku terima taubat dia, tetapi seluruh dosa yang dia buat tadi aku ubah menjadi pahala yang begitu banyak dalam buku catatan amal mereka. Kita dosa kita diubah jadi pahala masya-Allah oleh Allah Ta'ala. Maka kata Wahsy, ayat ini pun belum cukup untuk menenangkan hati aku. Aku nak bertaubat tapi aku belum lagi terima Islam ni. Maka akhirnya Allah pun turun ayat yang ketiga. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang taubat dan dia buat amal soleh, banyak mana pun dia buat dosa, tetap Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Maka dia kali itu masya-Allah, Wahsy kata ayat ini pun saya tak happy lagi. Belum cukup menenangkan hati saya. Akhirnya Allah Ta'ala pun turun ayat yang kelima untuk memujuk Wahsy masuk Islam, supaya Wahsy bertaubat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, sehingga akhirnya Allah pun turun ayat yang kelima. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba aku yang telah kecewa putus asa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ampun seluruh dosa kamu, walau banyak mana pun dosa yang kamu lakukan. Masya Allah, pernah dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu telah beritahu kepada kita manusia, wahai hamba aku, ketika mana kamu berada dalam perut ibu kamu, kamu memerlukan makanan. Aku yang bagi kamu makan dalam perut ibu kamu. Di musim sejuk aku bagi susu yang panas, di musim panas aku bagi susu yang sejuk kepada kamu. Ketika mana kamu rasa terganggu dengan bau najis ibu kamu, aku yang meletakkan orang kata hijab supaya dinding, supaya kamu tidak merasa terganggu dengan bau najis ibu kamu. Aku yang mengajarkan kamu berjalan, berlari di dalam perut ibu kamu, pergerakan dalam perut ibu kamu. Dan ketika mana engkau lahir ke dunia, maka di kali itu engkau telah memiliki segala-gala kelebihan. Maka di saat itu baraztani bil ma'asi, Allah kata engkau telah menzahirkan kedurhakaanmu kepada aku. Engkau tunjuk yang kau hebat. Engkau tunjuk depan aku yang kau di power. Engkau boleh buat apa saja. Tetapi Allah SWT mengatakan, kerana aku sayang kepada kamu, wahai hambaku, lau balagat zunubuka anana sama, kalau dosa yang kau lakukan begitu banyak sampai mencecah permukaan langit, tetapi la'ataitani mustaghfiran,
kamu datang berjumpa dengan aku dalam keadaan bermohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah kata ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak pernah peduli sedikit pun. Ini nak beritahu kepada kita, di antara sifat tujuan Allah hantar kita ke alam dunia, malaikat tak tahu macam mana Allah itu maha penerima taubat, macam mana Allah itu sabar kalau tak diciptakan makhluk yang berdosa macam kita ni. Kalau tak diciptakan manusia, tak zahir sifat Allah Ta'ala. Tetapi Allah ciptakan kita kerana kitalah manusia, malaikat-malaikat dapat tengok betapa sabarnya Allah, betapa maha penerima taubatnya Allah Ta'ala. Dan sebab yang ketiga, dia ada 15 sebab mengapa Allah hantar kita ke alam dunia. Salah satu supaya kita nanti bila kita masuk syurga, sebab kita dah biasa susah dekat dunia, kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Rupanya Masya Allah, mujur kita datang ke dunia, sebab apa? Kita dapat tahu nilai susah payah dekat dunia. Hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kita ditipu oleh Mak Saleh. Dia kata dunia ni semua automatik. Mak Saleh tipu kita. Ini kipas automatik, ini remote pintu pagar automatik, ini semua automatik. Sebenarnya Masya Allah, Nabi Adam tahu ini semua pembohong belaka. Nabi Adam dulu duduk dalam syurga, sebelum aku dihantar ke dunia, waktu itu nak makan lintas apa semua dah ready. Kan? Terlintas nak makan tom yam, terus jadi. Terlintas nak makan Masya Allah, kambing bakar grill, terus jadi Masya Allah. Terlintas nak makan ikan patin, terus jadi Masya Allah. Terlintas apa saja, kita bertengok Masya Allah. Rumah ni kalau tambah pos sikit depan lagi, terus jadi. Kalau sungai ni mengalir belah sana hari ni, hari ni mengalir bawah lantai, terus jadi. Itu keadaan yang berlaku di dalam syurga Allah Ta'ala. Bila Allah hantar Nabi Adam dengan Siti Hawa datang ke dunia, Siti Hawa ni berapa kali memasak nasinya mentah-mentah, makanannya tak pernah jadi. Nak buat lauk tak reti, mendak alih syurga kan? Nak masak macam mana? Anak dia pula nak makan kena cocok tanah. Sayyidina Habil dengan Qabil, dua-dua satu orang kena belajar menternak. Biasanya anak orang kaya-kaya ke tak? Nak memasak, nak bukan ni bukan anak orang kaya, anak ahli syurga. Masya Allah, nak memasak macam mana, nak menternak macam mana, nak tanam gandum macam mana, susahnya hidup di dunia. Rupanya 6 bulan tanam gandum baru boleh makan. Nak makan pula kena kisar pula gandum, kena tumbuk pula, kena uli pula, kena buat, kena masak. Silap-silap masak, tak masak, mentah, Allahu Akbar, tak boleh makan. Rupanya Nabi Adam kata susah sungguh hidup di dunia. Sebab itu bila mana Nabi Adam turun ke dunia, muntah dia tuan-tuan. Muntah dia busuk sangat bau dunia ni. Bau tanah ni, bau apa semua busuk. Nak tahu busuk tak busuk lepas banjir bau ni. Kita balik kampung, Masya Allah busuknya. Itulah keadaannya dunia. Tetapi kerana kita ni dah terbiasa dah. Hidung kita dah imun dah. Lahir ke dunia, dah lahir tempat busuk. Jadi kita rasa dunia ni segala-galanya. Jadi kerana kita ni buta tuan-tuan, Allah hantar Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tolong rakyat kita. Bahawasanya dunia ni sementara. Dunia ni tak ada apa-apa nilainya. Yang kita rasa dunia ni besar-besar-besar, hebat-hebat-hebat. Sebenarnya Nabi SAW ceritakan hakikat dunia ni dalam 3 hadis saja. Yang pertama, satu kali Nabi SAW jalan dengan sahabat-sahabat dia. Masya Allah, tiba-tiba lalu dekat bangkai seekor bangkai kambing. Bangkai anak kambing. Yang dah berulat dah waktu itu. Nabi SAW tanya para sahabat, offer siapa di kalangan tuan-tuan yang berminat nak beli bangkai kambing ini. Masya Allah, semua sahabat Nabi buat gini kan. Gelilah, jijiklah. Ya Rasulullah, jangan kata beli ya Rasulullah. Kalau bagi free pun kami tak nak. Ya tak? Bangkai kambing boleh buat apa? Nak buat sup pun tak boleh. Nak buat panggang tak boleh bangkai sebab tak disembelih kan. Masya Allah. Nabi SAW begitu, demi Allah, nilai dunia ni di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kata semenjak Allah ciptakan dunia, Allah Ta'ala tak pernah pandang dunia ni. Sebab apa? Dunia ni melalaikan kita daripada Allah Ta'ala, melalaikan daripada akhirat. Walaupun hari ni kita dengar cerita akhirat berapi-berapi macam mana pun, meleleh air mata macam mana pun, tetapi bila kita kembali pada keluarga kita, kembali ke tempat pekerjaan kita, kembali kepada kesibukan-kesibukan kita, kesibukan dunia ni menyebabkan kita lupa kepada akhirat, lupa kepada syurga Allah Ta'ala, lupa kepada janji-janji Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW ceritakan kepada kita hakikat dunia. Nabi kata, laukanatid dunya ta'adilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya nilai dunia ni seisi-isinya, kumpul semua sekali, ada nilai di sisi Allah senilai
sebelah sayap nyamuk. Ha, tuan-tuan tangkap nyamuk, kepak dia punya sayap dia tu. Ha, ambil sebelah sayap tu, pergi jual kat kedai Cina. Rasa-rasa ni ada dia nak beli tak? Harga 1 sen ke, 2 sen ke, 3 sen ke, 10 sen ke. Kalau kita kata saya nak jual dengan harga 3 juta lagi, dia kata awak ni dah ha, tak berapa sihat sebenarnya, dia kata kan. Ha, kena balik cek. Sebab apa? Inilah hakikat dunia yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya begitu rendah, tidak ada nilai apa-apa. Sebab itulah hari ini Allah telah beritahu, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah. Kalaulah bukan sebab aku takut umat ni tak bersatu hati, saling dengki mendengki, cemburu dengan cemburu, la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah. Kami boleh jadikan di dunia ni atap rumah orang tak beriman pada Allah tu dibuat daripada emas pun kami boleh buat. Kami boleh buat rumah mereka mewah, tetapi hak tak mewah, tara tak mewah itu pun kita duk tengok cemburu dah. Tengok orang kafir ni, orang mak saleh ni, masya Allah, dia tak semayang pun, tapi Allah Ta'ala bagi dia ha, nikmat, sihat, lawa, cantik, tampan, cerdik, semua Allah bagi. Sebab apa Allah bagi kepada mereka? Ha, jawapan dia saya beritahu. Allah Ta'ala dah beritahu, sesungguhnya Nabi dah beritahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara sementara bagi orang beriman, tetapi dunia ni adalah syurga bagi orang bukan Islam, bagi orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi dia orang nak rebut syurga yang sebelah sayap nyamuk ni, biarlah dia rebut kan? Ha, dia nak berkelahi ke, dia nak apa, ikut dia orang lah. Kita ni nak rebut, masya Allah, tanah-tanah yang luas di dalam syurga Allah Ta'ala, nak rebut kenikmatan dalam syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga, Nabi beritahu kepada kita hakikat dunia, ha, mad dunia fil akhirah, tiadalah dunia ni jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan seperti seorang di kalangan kamu mencelupkan hujung jarinya ke dalam lautan yang luas, maka diangkat jari dia, fal yanzur bima yarja, dia tengok banyak mana air yang melekat di hujung jari dia, maka itulah sebenarnya kenikmatan dalam dunia, itulah kemewahan dalam dunia, itulah kekayaan dalam dunia yang pada hakikatnya terlalu sedikit. Sebab itu nabi-nabi ni dia datang ke dunia nak keluarkan kita daripada kesempitan dunia, bawa kepada keluasan akhirat, supaya kita faham sekecil-kecil syurga yang Allah nak bagi kepada kita nanti di akhirat, sebesar tanahnya seluas 2000 tahun perjalanan. Masya Allah. Yang mana tanah di syurga tadi Nabi ceritakan diciptakan daripada al-miskul asfar, daripada kasturi yang paling wangi sekali. Tanah saja wangi dah, tambah pula dengan rumput-rumputnya daripada za'faran, wangi lagi. Tambah pula daripada bunga-bunga raihan, lagi wangi. Kebun-kebun syurga, di celah-celahnya mengalir 4 batang anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak. Yang mana sungai di syurga, Nabi kata, tidak bertebing, masya Allah. Kita dekat dunia ni, kalau pergi Sungai Pahang sekarang ni, masya Allah, apa terjadi? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ha? Ha, terkejut orang tengok. Ha, masya Allah, tak pernah dijangka Sungai Pahang jadi macam tu. Sungai yang besar di Malaysia tiba-tiba surut. Ha? Ada tebing pula. Sungai dalam syurga tak ada tebing, tetapi di atasnya mutiara, di tengahnya mutiara, di birai-birai syurga, apa, sungai dalam syurga, di bahagian bawahnya birainya pun adalah daripada mutiara-mutiara yang Allah telah nak bagi kepada kita. Sebab itulah Allah tawar kepada kita ni bukan benda murah, ha, benda yang sangat mahal. Dan Allah beritahu awal-awal lagi dalam Quran, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah telah beli diri orang beriman dan dia punya harta dia dengan bayaran syurga. Syurga tu pun dah ada dah. Kita ni, kita punya rumah kita, istana kita, bidadari kita, kebun kita, kenderaan kita, semua dah ada kat sana dah. Ha? Cuma sekarang ni Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan kita yang mentakdimkan, yang menyerahkan apa yang kita dah biasanya kita jual beli dengan orang. Tuan-tuan semua ahli bisnes, kalau kita beli dengan orang dengan hutang, kita tak bayar, dia dah bagi barang kat kita, produk dah bagi, tapi duit tak bayar, macam mana rasa-rasanya? Allahu Akbar. Allah dah bagi syurga kat kita, tapi kita belum lagi, walaupun di mulut kita berjanji, di alam roh dulu berjanji pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matillah rabbil alamin. Kami berjanji hidup kami, mati kami, semua harta benda kami, semua sekali nak gunakan untuk agama Allah Ta'ala. Maka datang ke dunia, dalam semayang pun janji lagi, tiap-tiap kali semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matillah rabbil alamin. Ya Allah, kami berjanji jiwa raga kami, harta benda kami, masa kami, tenaga kami, kebolehan kami, semuanya untuk agama Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan para-para sahabat Nabi, mereka sanggup bertebaran ke seluruh dunia sebab mereka yakin
balasan daripada pengorbanan di dunia ni adalah kediaman-kediaman yang tertinggi di puncak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin rahmati Allah, kita datang ke dunia ni, masa yang paling singkat kita habis dekat sini. Tetapi nanti selepas daripada ini, kita nak berjalan menuju ke pintu syurga Allah Ta'ala, tempoh masanya 91,000 tahun, 91,500 tahun perjalanan. Masya Allah, kita dekat dunia ni, Masya Allah, benda yang paling berat bagi kita tu adalah penantian. Penantian itu satu penyeksaan. Orang Arab kata al-intizaru asyaddu minal maut. Menanti ini lebih berat pada mati lagi. Oh, lebih dahsyat pada mati lagi. Tetapi dalam kubur nanti penantiannya 40,000 tahun. Di pada masa penantiannya 50,000 tahun. Masya-Allah, kita hidup sekejap je tetapi hisabnya begitu panjang. Masya-Allah, hisab untuk umat akhir zaman nanti, segala benda yang Allah bagi pinjam pada kita, nikmat ni, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat rumah tangga, nikmat kenderaan, nikmat kesihatan, ini semua nikmat Allah dah janji. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kami wajib akan tanya satu persatu nikmat yang kami bagi pada kamu ni, sejauh mana kamu gunakan dia dengan cara yang betul. Ya, nikmat yang kami bagi pada kamu. Satu hari Nabi SAW dalam keadaan lapar keluar daripada rumah, berjumpa dengan empat orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bila tanya mengapa, apa yang menyebabkan kalian keluar daripada rumah waktu panas terik begini, semua jawab al-ju' ya Rasulullah. Suami kami semua dalam kelaparan. Sahabat Nabi ni kalau lapar memang lapar sungguh. Bukan lapar macam kita. Kita ni baru lepas makan sedap-sedap tadi, kan? Kalau lepas 10 minit kan lapar pula. Allahu Akbar. Ha? Kita ni macam ikan mah. Ikan mah ni makan dia tak kenyang-kenyang kan? Masya Allah. Tapi sahabat Nabi kalau sebut lapar tu maknanya dah 3 hari, 4 hari tak makan. Ha, itu mereka punya istilah lapar mereka. Akhirnya Masya Allah bila Abu Ayyub dengar yang Rasulullah datang sebagai tetamu di rumah dia, Masya Allah dia ambil semua jenis korma yang ada dalam kebun dia. Korma mengkal, korma muda, korma masak, korma apa semua, semua bawa jumpa Nabi. Sembelih seekor kambing bagi makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Masya Allah, ketika mana sahabat-sahabat Nabi tengah sedap makan, tiba-tiba Rasulullah SAW pun menangis. Masya Allah. Ha? Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, takkanlah Tuhan menangis depan makanan? Nabi SAW beritahu, sesungguhnya apa yang kita makan pada hari ini pun akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Maka sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kita bukan makan macam GRGB makan. Makanan kita ni, sahabat Nabi tak katalah macam tu. Tetapi Masya Allah, kita ni makan dalam sangat-sangat keadaan memerlukan, ya Rasulullah. Masya Allah, apakah ini pun akan dihisap oleh Allah Ta'ala? Maka kata Nabi SAW, sememangnya ini adalah salah satu daripada nikmat Allah, sehingga minum air sejuk ketika rasa tekak sangat-sangat dahaga pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana nanti di padang mahsyar, Nabi beritahu, mazala qadama 'abdin, tak akan berganjak kaki satu orang hamba daripada pentas mahsyar, yang mana hisab untuk umat akhir zaman ni tempohnya 500 tahun lamanya. Masya Allah, sanggup ke kita menanti 500 tahun? Ya, sekarang ni kalau tak kena aircon 5 minit, badan kita dah Masya Allah cacing kepanasan. Tetapi nanti menanti di bawah terikan matahari yang dekatnya jarak di atas kepala kita ni 1 mile, 1 mile di atas kepala kita, yang mana pada ketika itu Nabi beritahu matahari punya kepanasan dipertingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia ni. Dan di waktu itu tanahnya adalah daripada perak, dan kita tidak berpakaian, tidak ada selipar, tidak ada teduhan, tidak ada bayangan. Waktu itu selama 500 tahun kita nak menunggu giliran kita. Wallahu ta'ala alam, Allah, hanya Allah saja yang mampu untuk ceritakan. Sehingga dalam hadis Nabi beritahu, nanti di padang mahsyar orang yang bergelumang di dalam maksiat ini, dia akan peluh, dia akan menitik di tubuh badan dia mengikut kadar dosa dia. Masya Allah, kalau dosanya sikit maka sampai peluhnya sampai paras buku lali. Pernah kita merasa peluh sampai paras buku lali dekat dunia ni? Tak pernah. Paling kuat pun basah baju, kan? Tetapi ni peluh sampai naik buku lali. Ada orang dosanya lebih, bawa jumpa dengan Allah Ta'ala di hari kiamat, maka peluh dia naik sampai paras lutut. Masya Allah, itu pun dah susah nak berjalan, meranduk dalam air. Masya Allah, ada orang lagi banyak dosanya,
Masya Allah, air peluh dia akan naik sampai ke paras pusat. Lagi susah nak berjalan. Air pula panas, Masya Allah. Macam kita duduk dalam air yang sedang menggelegak. Waktu itu orang kafir beritahu pada Allah, "Ya Allah, kalau lebih baik daripada kami duduk dalam peluh ni, campak teruslah dan neraka lagi senang." Itu kata orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Wallahu'alam, keadaan kita ni berbeza nanti di hari kiamat. Sebab itu kita kena mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Kalaulah seandainya ada orang, Nabi kata dosanya banyak, peluhnya sampai ke paras dagu. Ada lebih berat lagi sampai paras telinga. Itu orang itu memang dilemas dalam peluh dia sendiri, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan di kali itulah kita akan menanti giliran kita. Umat akhir zaman 500 tahun. Nak sampai giliran saya dan tuan-tuan rasanya berapa lama ke maknya? Ya, berapa lama kita nak duduk di sana? Sanggup ke kita tuan-tuan menanti satu-satu dipanggil? Macam sekarang ni antri queue. Kalau kita dekat Malaysia bolehlah kita ambil nombor giliran dulu. Lepas tu kita lari sekejap pergi mana-mana, 2 jam, 3 jam kita lepak kedai teh tarik dulu kena. Lepas tu tiba giliran kita, Masya Allah kita masuk. Tetapi di alam akhirat tak ada teh tarik. Tak ada lagi dah. UK pun tak ada. Allahu Akbar. Nak makan apa, nak minum apa dah tak ada dah. Waktu itu tak ada apa lagi dah. Kita kena tunggu giliran kita. Dan tunggu pula bukan dalam keadaan senang, dalam keadaan menggigil ketakutan. Nabi kata nanti di hari kiamat, kalau kamu bawa amalan 70 orang Nabi-Nabi pun berjumpa dengan Allah, hari itu kamu merasakan kamu belum selamat daripada azab Allah SWT. Bayangkan kalau amalan macam kita sekarang ni, kan? Jangan kita rasa puas hati dengan amalan kita. Amalan kita terlalu sedikit. Dan amalan kita ni kalau tengok semayangnya, khusyuknya banyak mana. Ya? Masya Allah. Kita punya pemikiran kita ni cukup ajaib. Di luar semayang tak ada sangat fikir apa-apa. Tapi bila start semayang, segala janji-janji dengan orang, meeting-meeting itu apa ini semua ingat. Masya Allah dia main. Kunci salah letak pun ingat. Duit kat mana sebelum ni, puas cari tak jumpa, jumpa. Nak cari pasport dalam semayang pun jumpa. Allahu Akbar, pasport hilang. Apa keadaan kita nanti dari kiamat, bawa amalan sebegini berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tuan-tuan rahmati Allah, kita hari ini di dunia kita tertipu, terpedaya dengan diri kita sendiri. Ya, kita sangka bila kita buat dosa, bila orang tak nampak, bila kita buat dalam keadaan tempat sunyi, kita rasa kita dah selamat. Tetapi sebenarnya hakikatnya, Masya Allah, di depan saya ni cuma ada 2 kamera saja. Kalau disebarkan ke seluruh dunia dalam YouTube, semua orang boleh tengok. Tetapi nanti di hari kiamat, semua yang ada di sekeliling kita ni adalah CCTV-nya Allah Ta'ala. CCTV Allah Ta'ala ni semua benda, semua makhluk, semua zarah ni adalah CCTV Allah Ta'ala. Angin pun CCTV-nya. Bahkan badan kita adalah CCTV yang paling hebat sekali. Kulit-kulit ni adalah CCTV. Dan Nabi beritahu, peha kita belah kiri akan mula-mula akan bagi saksi di depan Allah Ta'ala. Semua dosa yang kita buat, semua hidup kita, dia akan bagi laporan pada Allah Ta'ala. Dan waktu itu Masya Allah, Allah beritahu, Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kami kunci mulut mereka. Selama ini kamu boleh sembang, kamu boleh kelentong, kamu boleh belit siapa-siapa dengan mulut kamu. Nanti dah hari kiamat Allah tutup mulut kita. Watukallimuna aydihim, yang akan menjawab soalan kami adalah tangan mereka. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang faham tentang benda ni, Nabi kata setelah aku mengetahui betapa dahsyatnya alam akhirat, betapa dahsyatnya hisab, aku mengharapkan kalaulah lebih baik kalau Muhammad tak dilahirkan langsung ke dunia, lebih baik daripada jadi manusia. Sebab apa jadi manusia ni, walaupun Allah sayang kita, tetapi sebelum nak masuk ke syurga nanti, Masya Allah, kita akan ditakutkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah berjanji dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatan aku, la ajma'u fi 'abdi amnain wa khaufain, aku tak pernah kumpulkan dalam mana-mana hati hamba aku 2 kali aman dan 2 kali takut. In amantuhu fid dunya, jika di dunia aku amankan hati dia, langsung tak risau tentang akhirat, langsung tak takut tentang kubur, tak takut tentang mahsyar, tak takut azab neraka, tak takut hisab, tak takut dengan sakaratul maut, tak takut dengan kematian, tak takut dengan pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Siapa yang aman di dunia hati dia, akhwaftuhu fil akhirah, aku gerunkan hati mereka di alam akhirat. Nanti Nabi beritahu, sebelum Allah mulakan hisab, Allah suruh malaikat tarik neraka dulu.
neraka yang begitu besar, tembok neraka saja kata Nabi 40 tahun perjalanan. Dinding neraka saja. Belum apa-apa lagi. Diletakkan 70 ribu utas tali belati daripada tali belati akhirat, maka memerlukan tenaga 70 ribu malaikat tiap-tiap tali belati tadi heret neraka. 100 tahun belum sampai kepada mahsyar lagi, neraka dah mengaum 3 kali ngauman. Masya-Allah. Ngauman yang pertama sekali dia mengaum, seluruh manusia ni menggigil terkencing dekat tempat mereka berdiri tu, masya-Allah. Menggigil ketakutan. Sampai lagi dekat dia mengaum lagi sekali, Nabi SAW beritahu tidak ada mana-mana malaikat, tidak ada mana-mana nabi yang mendengar suara neraka, melainkan semuanya melutut di hadapan Allah Taala kerana terlalu takut dengan bunyi neraka Allah Taala. Dan dibawa pula lagi semakin dekat, ngauman yang ketiga, dia kata balagatil qulubul hanajir, jantung manusia dah naik sampai ke tekak mereka, macam mana kita jatuh kapal terbang, tuan-tuan, waktu itu kita punya jantung kita naik sampai ke atas. Itulah kegerunan yang akan dihadapi oleh manusia selagi tak habis hisap, selagi itulah menggigil ketakutan nanti, masya-Allah, bila mana Allah Taala menzahirkan diri dia di hadapan sekalian manusia. Waktu itu semua manusia akan tunduk jatuh bersujud kepada Allah Taala. Seluruh dunia akan bersujud kepada Allah Taala, tetapi orang yang tidak solat, orang yang dalam kehidupan dunia ni jarang sembahyang, di waktu itu tulang belakang mereka disatukan oleh Allah Taala, tidak ada sendi, akhirnya mereka dalam keadaan kaku. Mereka tertunduk malu depan Allah Ta'ala. Walaupun mereka nak sujud, tapi tulang belakang mereka dah keras. Maka di waktu itulah, Masya Allah, Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum, mata mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, seluruh badan mereka diliputi dengan rasa yang teramat-amat hina. Kenapa orang lain boleh sujud, saya tak boleh sujud? Tetapi Allah beritahu waqad kadu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Di dunia dulu Allah jemput dia datang semayang, tetapi dia dalam keadaan santai, dalam keadaan selamat sejahtera. Dia tak mempedulikan azan, dia tak mempedulikan jemputan untuk datang ke rumah Allah Taala, jemputan untuk menunaikan solat, maka menyebabkan nanti di hari kiamat manusia tersebut akan menderita. Masya-Allah, ketika mana kita semua nanti berhadapan dengan Allah Taala. Nanti masya-Allah di padang mahsyar 3 buah mahkamah Allah Taala akan adakan untuk mengadili tiap-tiap manusia, masya-Allah. Mahkamah yang pertama akan mempersoalkan hubungan kita dengan Allah Taala. Banyak mana iman kita, banyak mana solat kita, macam mana puasa zakat haji kita, macam mana Quran kita, macam mana kita punya kehidupan kita sepanjang hayat dengan Allah Taala. Maka di kala itu Nabi SAW beritahu, "Ma minkum illa sayukallibuhu rabbuhu." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib berbicara dengan Allah di hari kiamat, menghadap Allah secara face to face, menghadap Allah Ta'ala. Laisa bainahuma terjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada peguam bela di antara kita dengan Allah Ta'ala. Waktu itu Masya Allah diletakkan buku 99, buku catatan amalan kita di hadapan kita nanti, Masya Allah. Begitu besarnya buku tersebut. Nabi beritahu kalau dibukakan tiap helaian buku tersebut, akan tertutuplah timur dan barat. Maka di waktu itu Allah Ta'ala akan suruh, sebelum aku nak tanya apa-apa daripada amalan kamu di dunia, sekarang kamu baca dulu buku catatan kamu. Di kali itu Masya Allah, bila kita start baca buku rekod kehidupan kita, laporan kita, selama ini kalau orang tanya, "Ustaz, kami ustaz nak berceramah di tempat kami, tolong bagi biodata sikit." Kita cerita hak hebat-hebat je tentang diri kita. Saya ni master sini, PhD sini, ini. Tak pernah kita cerita yang buruk kita. Tetapi nanti Masya Allah, kita tahu bila kita buka buku syaitan amal kita, barulah kita tahu siapa diri kita. Memang kita tak layak pun jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Kita tak layak pun mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, terlalu buruknya diri kita sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Tetapi hari ini kita tak mengaku. Dekat dunia kita tak mengaku, tapi nanti dari akhirat kita akan mengaku sebenarnya, saya memanglah hamba yang paling hina, hamba yang paling degil, hamba yang paling tak berguna. Nanti dari kiamat kita akan mengaku di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi waktu itu pengakuan tidak ada apa-apa erti lagi. Sebab itulah sebelum kita mati ni, orang bijak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsah," selalu dihisap diri dia. Aku dah umur dah 30 tahun, umur aku dah 40 tahun, umur aku dah 50 tahun, 60 tahun, aku akan mati pada bila-bila masa saja. Ha? Dan aku akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau apa yang Allah nak daripada aku tak cukup di dunia ni, aku akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada aku. Bersedia ke kita nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada kita?
ataupun kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Sebab itu tak akan mungkin satu orang yang mana hidup di dunia dalam keadaan aman, dia akan aman di akhirat. Tetapi siapa yang hidup di dunia senantiasa dalam ketakutan, senantiasa dalam keadaan menangis, masya Allah, satu orang wali Allah Ta'ala zaman dahulu, tiap-tiap kali raja datang jumpa dia, dia dalam keadaan menangis. Ajak pergi ke rumah tak nak pergi, ajak makan tak nak, nak bagi hadiah tak mau. Masya Allah, akhirnya apa berlaku? Raja pun tanyalah, nak tanya hati ke hati lah ni, mengapa tuan rasa, mengapa payah sangat nak datang jemputan saya, teruk sangat ke saya ni, kata raja. Masya Allah, kata wali tadi, tidak, sebenarnya tuanku tak pernah tahu apa yang patik rasa dalam hati patik setiap masa. Masya Allah, kalau tuanku nak tahu, maka tuanku pinjamkan kerajaan tuanku pada saya. Masya Allah, sebaik saja tuanku tadi, raja tadi bagi pinjam kerajaan dia pada wali tadi. Tiba-tiba wali tadi kata, ha, segala pegawai-pegawai tangkap dia, masukkan dalam penjara. 3 hari lepas ni kita pancung kepala dia. Masya Allah. Ha? Maka raja tadi pun, masya Allah, bila dia dah confirm dia akan mati 3 hari lagi, masya Allah, waktu itu raja datang bawa bagi ais krim, bawa bagi ayam panggang, datangkan anak isteri datang melawat. Semua yang datang, semuanya tak selera nak makan. Bagi ais krim tak selera nak makan, bagi dah kambing panggang pun tak selera nak makan, bagi macam-macam makanan tak selera. Masya Allah, hari ketiga last, waktu nak datang, ha, dibawa dia ke tempat nak dia apa, digantung kepala dia ataupun nak dipancung kepala dia, waktu tu ditutup muka dia. Pertanyaan terakhir, ada apa-apa dah lagi nak keinginan terhadap sesiapa pun dalam dunia ni? Dia kata, demi Allah, hati saya dah tak ada apa-apa lagi keinginan kepada isteri, kepada anak, kepada makanan, kepada minuman. Saya hanya risau tentang kematian. Hari ini saya akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba wali tadi pun buka balik dia punya, orang kata, muka yang apa, tutupan di muka. Buka balik gari raja tadi, dia kata, demi Allah, wahai raja, yang menyebabkan aku terhalang untuk datang dekat dengan tuanku bukan kerana aku sombong, tetapi itulah perasaan yang ada pada hati saya. Tiap-tiap masa sepanjang saya berada di dunia, saya merasakan kematian akan datang pada bila-bila masa saja, dan dengan datang mati, semua kelazatan dalam dunia akan habis. Bila mati datang, isteri pun akan habis, tak ada guna lagi segala-galanya bila mati datang. Sebab itu Nabi kata, akthiru min zikri hadhimil lazat, banyakkan mengingati benda yang boleh menghilangkan kelazatan dalam hati kita, iaitu mengingati maut. Dengan kita banyak ingat mati, hari-hari kita merasakan malaikat maut datang jumpa kita. Nabi SAW beritahu, hari ini kita dengar selalunya malaikat maut ziarah kita 70 kali sehari. Bukan, itu salah. Malaikat maut tidak ziarah kita 70 kali sehari, tetapi Nabi SAW beritahu malaikat maut memerhatikan penduduk dunia ni 360 kali sehari. Dia memerhatikan, bila-bila masa saja aku nak ambil nyawa mereka, aku akan ambil. Yang mana Nabi beritahu, nyawa seluruh manusia dalam dunia ni di hadapan malaikat maut ibarat satu makanan dalam satu pinggan. Ha? Makanan yang berada dalam satu pinggan. Sekarang ni kita suap sini, esok kita suap sini pula, lusa kita suap sini pula. Maksudnya satu hari nanti semua makanan dalam tu akan licin. Tetapi kita hari ni tertipu. Kita tengok orang mati hari ni. Dekat jerantuk tadi pun sahabat saya mati. Oh, itu dia yang mati. Saya tak mati. Orang lain akan mati. Saya tak mati. Tetapi bila tiba giliran kita, kata Imam Suyuti rahmatullah alaih, semua orang ada pengalaman tengok orang mati, tetapi kita belum ada pengalaman kita sendiri mati. Kita belum ada pengalaman. Kita belum ada pengalaman. Hari ini manusia bergembira, ketawa berdekah-dekah, kata Imam Suyuti, tetapi dia tak sedar kain kapan untuk balut jenazah dia telah siap ditenun dan telah sampai ke kedai dan siap tunggu masa dia mati, terus akan dibeli untuk membalutkan jenazah dia. Tetapi malangnya dia masih lagi belum buat apa-apa persediaan untuk menghadapi kematian. Sebab itulah tuan-tuan orang bijak, hari-hari muhasabah diri. Muhasabah diri kita, semayang aku layak ke nak bawa depan Allah Ta'ala? Quran saya layak ke depan Allah Ta'ala? Zikir saya sekarang macam mana? Saya punya dakwah saya ni layak untuk dipersembahkan depan Allah Ta'ala? Sedangkan kita berjanji hidup kita mati kita untuk Allah, tetapi kita bohong. Sebenarnya hidup kita mati kita untuk nafsu kita je sebenarnya. Kita menipu Allah Ta'ala, kita menipu diri kita sendiri. Sedangkan kita dah berjanji untuk jadikan hidup kita mati kita untuk Allah. Ha, semua yang Allah bagi pinjam pada kita, mata kita, lidah kita, telinga kita, ha, kita punya kebolehan yang Allah bagi pada kita, sebenarnya kita nak bagi untuk Allah Ta'ala. Jadi kali itulah insyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, selagi peluang, selagi kita masih hidup ni tuan-tuan,
kita kena yakin ketika mana kita sedang duduk di sini pada malam ini, sebenarnya juta-juta manusia sedang meraung di dalam kubur sana. Mereka sedang menangis, minta nak balik, ya Allah. Kami nak balik, ya Allah. Kami nak balik. Rabbirji'un, balikkan kami ke dunia. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Kalau kami dapat balik, ya Allah. Tak dapat setahun, bagilah kami peluang sebulan hidup di dunia lagi. Ya Allah, tak dapat sebulan, kami nak balik seminggu, ya Allah. Tak dapat seminggu, bagilah kami balik walau satu hari. Tak dapat sehari, kami nak balik sejam, ya Allah. Tak dapat sejam, kami nak balik satu minit. Tak dapat satu minit, satu saat, sebut satu subhanallah. Kami nak mati, tak apa, ya Allah. Tetapi Allah SWT mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Never ever, tak akan berlaku lagi dah. Sebab masa kamu dah habis. Tetapi Masya Allah, orang dalam kubur tengok kita, bertuahnya kamu, Masya Allah. Abang Ali Ekspedisi, bertuahnya kamu. Bertuahnya kamu EJ, bertuahnya kamu Helmi, bertuahnya kamu Syahrin, bertuahnya kamu ini. Semua dalam majlis ini adalah orang yang sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bertuah. Kita masih hidup, kita masih ada peluang untuk bina kehidupan akhirat kita. Tetapi kalau orang yang mati dalam keadaan tidak sempat membina kehidupan akhirat, mereka sedang meronta-ronta, meraung di dalam kubur. Nabi beritahu, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur akan mengatakan, ana baitud dud, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Tolong selamatkan diri kamu, tolong bantu diri kamu. Ana baitul wahsyah, aku rumah yang penuh dengan kesunyian. Orang duduk dalam kubur sangat-sangat sunyi, tak ada siapa datang ziarah dia, tak ada anak cucu datang nak ambil tahu tentang diri dia. Wa ana baitul turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Maka kali itulah hari ini, tuan-tuan, sebelum kita mati, kita kena adjust kubur kita jadi taman syurga, tuan-tuan. Sebelum kita mati, kita kena adjust supaya nanti bila kita bangkit di padang mahsyar, kita dapat duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Kita kena adjust titian sirat yang 1500 tahun perjalanan boleh melintas sepantas kilat. Dan sebelum mati, kita kena adjust. Sebelum kita mati, kena adjust diri kita, keluarga kita, seluruh umat selamat daripada azab neraka Allah, dapat masuk ke syurga Allah SWT. Jadi insyaAllah, memandangkan masa pun dah agak panjang, makan pun dah siap. Ha, Masya Allah, mungkin nak tunggu makan trip yang kedua, insyaAllah. Jadi kerana itu, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita dengar cerita pada malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak menjadikan pedoman dalam hidup kita, terutama orang yang bercakap ni. Dialah sebenarnya yang paling perlu kepada apa yang kita ceritakan sebentar tadi. Sebenarnya orang yang beruntung adalah orang yang beramal, orang yang buat persiapan. Nanti dah masuk syurga pun kita akan menyesal, mengapa banyak masa dalam dunia saya habiskan berlalu dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Lupa nak baca Quran, lupa nak sembahyang sunat, lupa nak puasa sunat, lupa nak sedekah, lupa nak buat dakwah. Kita akan menyesal nanti dalam syurga. Sebab itulah, sebelum kita menyesal, kita tak nak jadi orang yang menyesal. Kalau boleh sebelum kita mati, kita berikanlah segala-gala yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Sebab ahli syurga ni ada dua. Satu ahli syurga yang beramal santai-santai, ada satu lagi ahli syurga yang beramal berhabis-habisan. Wasabiquna sabiqun, orang yang berlomba-lomba untuk masuk ke syurga Allah, nak duduk ke tingkat yang paling tinggi. Ulaikal muqarrabun, mereka lah golongan yang paling hampir dengan Allah Ta'ala, dekat dengan arasy Allah, dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jiran tetangga kepada Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Kita akan jadi jiran kepada wali-wali Allah Ta'ala. Nak rebut benda ni, Allah Ta'ala kata, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyaknya orang awwalin dah rebut tempat dalam syurga Jannatul Firdaus. Orang akhir ni tak banyak. Ha, kita ni wallahu alam, dalam ramai-ramai ni ada tidak calon syurga Jannatul Firdaus, wallahu alam, tak tahu. Tapi syurga bawah-bawah tu adalah peluang, insya-Allah. Ha, syurga PPRT, syurga PPMS, Mesir Rakyat, bolehlah kita dapat. Tapi nak dapat syurga tinggi-tinggi, di puncak-puncak syurga, ha, tak dapat tidak, kita kena berbeza pada orang lain sikit. Dalam dunia ni kena pelik sikit pada orang, dalam urusan akhirat barulah kita dapat syurga yang tertinggi, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kongsikan bersama pada malam ini dapat diambil manfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi bekalan kita sepanjang hayat dalam kehidupan dunia. Kita berazam untuk dengar lagi, jangan bosan, insyaAllah. Kita dengar lagi dan lagi cerita akhirat, bukan untuk kita buang keduniaan yang kita ada, tetapi kita nak gunakan dunia kita ni untuk kita menjadi jambatan untuk kita selamat di alam akhirat. MasyaAllah, Nabi apa, satu orang penyair mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya di sisi Allah ada hamba yang sangat-sangat bijaksana. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka telah menceraikan dunia daripada hati mereka kerana mereka takut dunia ni akan memperdayakan mereka. Ja'alu fiha lujatan, mereka menganggap dunia ni seumpama ombak, seumpama laut.
wattakhadhu salihal a'mali fiha sufna nadzaru fiha falamma 'alimu, mereka pandang dunia, akhirnya mereka dapat buat keputusan, annaha laysat lahayyin watana, dunia bukanlah tempat tinggal kita yang kekal abadi, bukan tempat tinggal untuk selama-lamanya, kita tetamu sementara je datang di dunia ni, dunia tempat transit kita saja. Ja'aluha lujatan, mereka jadikan dunia ni seperti ombak, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufna, mereka menjadikan amal soleh sebagai bahtera untuk mereka sampai ke seberang sana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT berkati hidup kita semua. Semoga Allah telah berkati ayah su kita yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. InsyaAllah Allah panjangkan umur ayah su, Allah berkati segala kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kehidupan yang terbaik, anak-anak yang soleh dan solehah, dan insyaAllah mudah-mudahan hidup kita, mati kita semua insyaAllah dalam keberkatan, dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga doa semoga semua sahabat-sahabat kita pada malam ini, sebagaimana kita berkumpul di sini, insyaAllah satu hari nanti kita akan berkumpul di bawah pohon tuba di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami mengetahui Engkau teramat mencintai kami. Engkau menyayangi kami ya Allah lebih daripada sesiapa pun dalam dunia ini ya Allah. Engkau menyayangi manusia, Engkau bangga dengan manusia ya Allah. Masya-Allah Engkau telah berikan kepada kami segala-galanya yang terbaik dalam kehidupan kami, segala yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau telah tunaikan impian dan harapan kami dalam kehidupan kami ya Allah. Namun demikian selaku hamba yang lemah ya Allah, baru sebentar kami datang ke alam dunia, baru sekejap kami berkenalan dengan dunia ini, maka telah menyebabkan kami lupa kepada janji kami denganmu ya Allah. Kami berjanji untuk datang ke dunia, kami nak jadikan seluruh harta kami, masa kami, diri kami untukmu ya Allah. Kami wakafkan, kami merdekakan diri kami daripada segala kesibukan-kesibukan untuk kami sentiasa sibuk beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi ya Allah, kami yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kedaifan, hidup kami yang sementara ini kami penuhi dengan dosa dan maksiat ya Allah. Tidak ada apa yang kami nak bangga daripada buku catatan amal kami ya Allah. Semuanya maksiat belaka ya Allah. Semuanya kekurangan-kekurangan ya Allah. Kelalaian-kelalaian ya Allah yang akan menyebabkan kami akan menyesal nanti di hari kiamat. Kali itu ya Allah, sebelum kami mati, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah. Sambutlah tangan kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah sebagaimana Kau terima nabi-nabi ya Allah, sebagaimana Kau terima kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kau berilah hidayah kepada kami ya Allah, berilah taufik kepada kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah tanpa pertolongan daripada-Mu ya Allah. Untuk ucapkan satu subhanallah pun kami tak mampu ya Allah, apatah lagi untuk buat kerja yang lebih besar daripada ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kami hidup dalam dunia, ya Allah, yang penuh dengan kelalaian, ya Allah, menyebabkan kami lalai untuk berzikir kepada-Mu, ya Allah, lalai untuk baca Quran-Mu, ya Allah, lalai untuk kami bersembahyang, bermunajat dengan-Mu, ya Allah. Kami terlalu sibuk dengan urusan lain, ya Allah. Kami sibuk dengan makhluk-makhluk, ya Allah. Kami lupa kepada Engkau, ya Allah. Tuhan yang senantiasa peka tentang keperluan kami. Engkau sediakan makan minum kami, Kau perlukan, Kau sediakan nafas untuk kami, segala keperluan kami, kami sentiasa perlukan Engkau ya Allah. Tetapi dalam hidup kami, kami banyak bagi perhatian kepada selain daripada-Mu ya Allah. Oleh itu maafkanlah kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kami tak mampu menghadapi siksa-Mu di alam akhirat nanti ya Allah. Tubuh badan kami terlalu kerdil ya Allah. Kami tak mampu untuk menanggung sekecil-kecil penderitaan di alam akhirat. Oleh karena itu ya, sebelum kami mati ya Allah, Kau berilah kekuatan pada kami, kepada sahabat-sahabat kami, anak-anak isteri kami ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah, untuk kami kembali kepada-Mu ya Allah, untuk kami datang kepada-Mu ya Allah, supaya kami dapat bersihkan diri kami seperti mana hari pertama kami datang ke dunia dalam keadaan kami bersih, dalam keadaan kami suci. Maka pada hari ini juga kami nak kembali kepada-Mu ya Allah. Kami nak datang kepada-Mu ya Allah. Kau bukakanlah pintu taubat-Mu ya Allah. Pintulah, bukalah pintu kemaafan daripada-Mu ya Allah. Bukalah pintu penerimaan daripada-Mu ya Allah. Terimalah seluruh hidup kami ya Allah. Terimalah seluruh pengorbanan kami ya Allah. Sebelum kami mati, kami berazam untuk keluar jalan-Mu ya Allah. Untuk kami menghabiskan masa kami untuk sebarkan agama-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami akan dipilih menjadi asbab hidayat, kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada apa yang kami nak bangga dalam hidup kami ya Allah, melainkan hanya semata-mata kami bangga kami jadi hamba-Mu ya Allah. Engkau bagi segala kebaikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan harapan kami, semoga kami dapat berjaya memasuki pintu gerbang syurga-Mu ya Allah, dapat duduk bersama dengan nabi-nabi dalam syurga ya Allah, dapat kami menjadi jiran tetangga bagi-Mu ya Allah nanti dalam syurga ya Allah. Kami dapat redha-Mu ya Allah, dapat menatap wajah-Mu ya Allah,
dapat segala kenikmatan yang kau janjikan, ya Allah. Kami tidak ada apa-apa kelebihan dalam hidup kami, ya Allah. Kami adalah hamba yang hina, yang tidak mempunyai apa-apa kehebatan pun, melainkan dengan kemuliaan agama yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, berilah taufik untuk kami dapat amalkan agama dengan sempurna sampai akhir hayat kami, dan matikan kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, matikan kami, masukkan kami dalam syurga dengan rahmatmu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga dengan berkat syafaat Nabi-Mu Muhammad SAW, ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.